Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Paija Story. Oke teman-teman, libur telah tiba ya guys. Dan saatnya hari ini saya akan berkunjung dan review ke kolam renang yang sedang kekinian dan cukup lama juga ya, sudah berdiri. Namanya adalah kolam renang ASB ya guys. Kolam renang ASB ini terletak di Jalan Layang Reja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, seperti apa keindahannya? Teman-teman terus ikuti aja ya. Jadi ASB itu artinya arena segar bugar loh guys. Oke, kita sudah masuk ya. Dan ini adalah untuk lokasi pertama kita jumpai ya. Jadi di sini ada terdapat beberapa kolam. Nanti saya akan liatin untuk lebih dekatnya. Sebelum saya lanjutin, jangan lupa like, share, and subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis kok, biar saya lebih semangat untuk review wisata selanjutnya. Oke, lanjut ya. Jadi ini adalah untuk kolam renang anak ya. Yang pertama ini airnya cukup bersih ya guys, dan ini menyambung, dan ini ada jembatan ya. Nah, nyambung ke sini, ke sebelah kiri. Pada saat kesini saya itu hari Kamis ya, waktu saya cuti, jadi sedikit sepi teman-teman. Apalagi saya kesini itu waktu pukul 2 siang. Nah, untuk tiket masuknya kesini itu adalah untuk 15.000 ya guys per orangnya. Nah, untuk lebih tepatnya alamatnya, jadi kalau dari arah Tasikmalaya ataupun Ciamis, jadi setelah Jalan Layang yang perempatan yang mau ke Panyalu, kalau dari arah Ciamis lurus sedikit ya, nanti ada sebelah kanan, pokoknya depan rumah makan tempat peristirahatan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia setelah kolam renangnya, ini ada danau yang luas sekali, airnya bersih sekali teman-teman. Nah, di sini juga tersedia perahu ya. Nah, ini dia, disewakan teman-teman, bisa bermain sama perahu goes ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi di kolam renang ASB ini juga terdapat beberapa kolam renang teman-teman. Sekali lagi kita akan sampai. Nah, ini dia teman-teman, bisa juga di sini ya untuk foto-foto selfie. Ini ternyata kolam renang ASB ini sudah lama katanya guys, cuman saya baru tahu. Kira-kira nggak ada kolam renang di Reja Pola gitu ya. Ini saya lama baru review, dan inilah dia teman-teman untuk lokasinya. Ini cukup lumayan luas ya guys. Nah, teman-teman juga bisa, ada toilet juga di sini. Nah, ini dia teman-teman ya, kolam renang andalannya. Jadi ada sedotan, ada waterboom, kayak waterboom ya. Cuman pada saat kesini kolam renangnya sedang dikuras ya guys. Nah, teman-teman juga bisa makan di sini di atas ya, santai-santai. Kalau hari Sabtu minggu di sini penuh banget. Nah, di sini juga teman-teman ada sungai kecil itu karena ya. Jadi ada ikan buat apa yang buat kalau kaki masukin itu, ada ikan kecil-kecil gitu ya, buat terapi, namanya ikan terapi. Nah, di sini ya guys, ikan nilam, nilam ya, nilam kecil ya kalau misalnya. Nah, di sini ya teman-teman. Oke, kita jalan lagi. Saya akan liatin ya untuk lebih dekatnya. Ini ya teman-teman ya, lumayan luas juga untuk kolam renangnya. Nah, ini waktu saya kesini itu jadi sedang dikuras airnya, karena kemarin-kemarin itu katanya
kan musim kemarau, jadi airnya kurang, airnya sedikit gitu. Nah, makanya ini sedang dikuras. Jadi kebetulan nggak ada pengunjung karena hari kerja ya guys. Dan airnya sedang dikuras. Nah kalau satu minggu di sini ramai banget. Ya. Teman-teman bisa main serodotan. Bagus serodotannya teman-teman. Lumayan panjang juga gitu ya. Nah ini dia serodotannya ya. Nanti kalau diaktifin tuh serodotannya ada airnya gitu, jadi nggak usah khawatir ya. Dan ini ya saya kenalin teman-teman. Oke, teman-teman bisa dipoto ya di mana aja yang teman-teman mau. Sini juga bagus ya, di tempat duduknya ataupun dekat danaunya dan ataupun membelakangi kolam renangnya. Pokoknya ayo teman-teman berkunjung ke sini ya. Gak bakal nyesel, pokoknya bagus pemandangannya dan spot foto-fotonya ya. Oke, saya balik lagi ya teman-teman ke lokasi kolam yang tadi ya. Saya akan liatin untuk kolamnya, kolam renangnya yang untuk lebih jelas dan lebih dekat. Ini juga banyak saung-saungnya ya, teman-teman bisa sambil makan-makan di sini, santai-santai juga. Dan ini kalau dilihat dari atas ini ya pemandangan. Nah ini yang hijau itu belum dikuras katanya. Satu-satu ya. Ini dia untuk kolam renang anak-anaknya ya. Oke. Untuk dewasa bisa di sini untuk berenangnya ya. Ini cukup luas. Kedalamannya sekitar 2 meter lah teman-teman. Kalau di paling ujung itu 2,5 meter ada. Oke, demikian review saya kali ini ke kolam renang ASB Reja Pola Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Sampai jumpa di review selanjutnya. Terus stay tune di Pajestory. Dadah.